3, 4, 5. Tak boleh apa pun, jangan di kaki tiba-tiba goyang. Eh, ni mana? Nanti test, test, promo apa 1, kalau 2, 3. Apa? Test, 1, 2, 3, 102, 103, 102, test, 1, 2, 3, 12, test. Meja, meja, meja. Abang, kau boleh jerit tak? Ha? Boleh jerit? Tak, tak payah. Tak payah jerit, tak payah jerit. Masa Zapin boleh? Ha, ni setting opening. Ha. Nanti orang dengar macam opening gitu. Oh tak ada lah. Oh tak ada. Masuk ke je? Jom je nak tanya ni lah. Kita ada ni tak? Tak ada. So abang kita kat sini. Kita ke sini. Ada punya helikopter. Jadi ada yang terbakar macam mahal. Dia tengok ni bro. Tak. Sini, sini, nampak, nampak. Nampak, sini. Dua. Zapin, situ ada? Tak, tak, asing. Dekat desktop. Ah tu yang masih kelincing first. Yang Zapin tu bila kita cakap okay, jelas sebelum kita.
Assalamualaikum, selamat petang. So, petang ni anda berada dalam segmen budaya dan tradisi. Itu tadi adalah tarian, tarian daripada apa tu? Artis Tari Mini Malaysia. So, untuk segmen petang ni macam biasa, saya masih lagi bersama-sama dengan Pak Wan. Hai, assalamualaikum. Okay, selamat petang. Sekali lagi anda bersama dengan saya, Pak Wan, dalam segmen tradisi dan budaya. Okay, sekarang ni kita berada di rumah negeri Johor Darul Takzim. Okay, hari ini saya akan memperkenalkan budaya dan tradisi dari negeri Johor yang banyak banyak bunyi. Okay, yang banyak orang yang tak tahu tentang negeri Johor ni, dia ada pelbagai etnik budaya, pelbagai tradisi yang kita semua tak tahu. So hari ini saya akan introduce sikit mengenai rumah Johor dan orang kata yang paling terkenal dekat Johor ni ada beberapa daerah yang terkenal dekat sini. So hari ni saya akan cuba orang kata akan bercerita dengan anda mengenai orang kata daerah-daerah yang berada di negeri Johor ni. Okay? Di negeri Johor ni lebih kurang kita, kalau anda nak tahu, ada 10 daerah yang di Johor Bahru. Terdapat orang kata paling banyaklah, ada Batu Pahat, Muar, Segamat. Okey, untuk orang kata hari ni saya akan cuba introduce tentang okey, untuk maklum anda yang pertama sekali untuk saya introduce yang daerah yang pertama ni adalah daerah Batu Pahat. Okey, daerah Batu Pahat ni kita biasa kalau dulu Batu Pahat ni dikenali sebagai Penggeram. Penggeram. Okey, bandar ni sebenarnya pernah dipanggil dengan nama Pulau Kundo. Masa dululah dipanggil Pulau Kundo. Okey, okay, manakala sebelum nama Batu Pahat ni dia ada banyak nama lain. Ada banyak lain. Lepas tu manakala Sungai Batu Pahat ni pula dikenali sebagai Sungai Kundo. Sebab tu kalau kata kalau pergi Batu Pahat ni mesti dengar Kundo. Asalnya dekat situ Johor Pahat. Okey, Batu Pahat ni hasil daripada pembukaan penempatan kecil yang singgah orang-orang kenamaan yang singgah di Johor Besar. Orang kata orang-orang kenamaan seperti penghulu dan juga ketua kampung. Okay, kalau Batu Pahat ni daerah dia apa, dia punya daerah tu besar lah. Dia besar. Okay, kalau Mek Jan dah tahu, pada tahun 1889, okay, orang kaya Sidik bin Ismail. Sidik bin Ismail, dia buka penempatan di seberang kampung. Orang kata minyak beku lah. Minyak beku dan dia tarik ramai orang ke pulau-pulau, termasuklah Pulau Jawa dan Madura. Pulau Jawa dan Madura. Itu antara pulau-pulau yang ada dekat daerah Batu Pahat lah. Daerah Batu Pahat lah. Okay. Dan selepas tu ada seorang lagi, nama dia Datuk Muhammad Saleh. Okay, yang dikatakan berjaya memulakan usaha pembangunan Batu Pahat di kawasan Sempang Kanan pada tahun 1893 sampai lah sekarang. Itu dia yang pertama Batu Pahat. Masa yang lama lah. Sebab orang kata Johor ni besar. Jadi dia adalah orang kata negeri kedua dalam negara kita selepas Kuala Lumpur. Itulah kalau untuk siapa yang tak tahu macam saya, saya kalau tahu pun Johor ni satu je. Saya ingatkan satu daerah, Johor Bahru. Kalau daerah lain saya tak sure lah, tak tahu. So hari ni dalam live ni Pak Wan akan ceritakanlah sedikit tentang daerah-daerah yang ada di dalam negeri Johor. Lepas tu selain Batu Pahat. Selain Batu Pahat kita ada Muar. Muar. Ada orang panggil Muau. Muau. Orang Melaka panggil Muau. Okey. Muar ni dia terletak dekat orang kata dekat barat laut Johor, bersempadan dengan Melaka. Bandaraya Muar juga dikenali sebagai Bandar Maharani. Bandar Maharani. Kenapa panggil Bandar Maharani? Okey. Dipanggil Bandar Maharani ianya pada asalnya dikenali sebagai teluk dalam disebabkan lokasi dia di muara. And then lepas tu dia punya struktur mulut orang kata Sungai Muar yang di luas luar dan dalam. Lepas tu menurut sejarah orang kata perkataan asal perkataan Muar ni dinamakan kepada Bandar Muar. Orang kata dipanggil Muara. Daripada Muara tu disingkatkan panggil Muar.
Oh, kalau tak dulu disebabkan nama muara lah. Disebabkan perkataan muara tu lah. Dia macam dapatkan muara, nama muara. Muara. Mungkin, daripada situ, dia kata muara. Ringkas dan senang nak ingat. Oh. Okey. Selain orang kata muara dikatakan berasal dari perkataan muak. Muak? Muak macam kita. Eh, muak lah makan ni. Muak minum bersusu. Okey. Yang bermaksud bosan ataupun letih dalam mata mengayuh perahu ketika mengembara. Zaman dulu guna perahu je mengayuh. Jadi bila dia mengayuh-mengayuh tu, masyarakat dekat situ kata muak lah, muak lah. Daripada muak tu terus jadi muak. Betul lah, kalau zaman dulu-dulu kalau macam kita tahu, diorang banyak menggunakan pengangkutan air daripada pengangkutan darat. Betul. Dulu darat kurang sikit. Betul. Kita pengangkutan air ni banyak guna sampan. So, orang dulu bila dah kata guna perahu ni, dia mendayung-mendayung, muak lah, muak, muak. Muak jadi perkataan tu, dia tu jadi, orang kata daripada situ pun ada sejarah daripada muak jadi ke muak. Di situlah dapat perkataan muak. Okey. Lepas tu, selainlah tadi Pak Wan dah terangkan tentang batu pahat. Lepas tu Pak Wan dah terangkan tentang muar. Selain dua daerah tu sebenarnya. Sebenarnya saya nak tanyalah Pak Wan, dalam negeri Johor ni kita sebenarnya ada berapa daerah Pak Wan? Okey, dalam negeri Johor ni kita ada lebih kurang 10 daerah. 10 daerah. Maknanya ada, dalam negeri tu banyaklah daerah. Banyak dia. Daerah. Dia ada 10. Dia ada Muar, Pontian, Batu Pahat, Segamat, Keluang, Johor Bahru. Banyaklah ada. So hari ni Pak Wan akan ceritakanlah tentang setiap daerah, setiap daerah yang ada di dalam negeri Johor tu. Okey, seterusnya Pak Wan. Okey, seterusnya saya nak bercerita tentang daerah Keluang. Keluang. Orang kata Keluang-Keluang. Keluang ni apa? Benda kan? Okey. Keluang ni adalah tempat bandar di tengah negeri Johor. Terletak di utara Johor Bahru, Barat Mersing dan Selat Segamat yang wujud tahun 1910. Okey. Kalau dulu ikutkan sejarah perkataan Keluang ni atau Malayan Flying Fox, okey, yang merupakan sejenis kelawar buah, ataupun kelawar besar, asal-usul nama bandar tersebut daripada Keluang tu. Keluang tu kelawar, kelawar yang besar. Kalau macam tadi muar dapat nama daripada muara. Apa? Muara, muak. Sekarang daripada kata binatang, haiwan. daripada haiwan. Luang. Keluang. Lepas tu Keluang memang Keluang. Keluang tu dulu haiwan yang besar. Kalau orang putih dia panggil Malayan Flying Fox. Kelawar yang besar yang tu. Besar. Okey. Orang tua-tua di Keluang bersependapat bahawa nama tempat yang orang kata sejenis sama dengan mamalia yang terbang waktu malam mencari buah-buahan saja, sebab Keluang ni dia makan buah-buah. Maknanya walaupun dia samalah macam kelawar kecil. Dia sama dengan kelawar kecil, makan buah juga, tapi kelawar besar ni pun sama juga. Okey. Lepas tu, Keluang ni juga dia wujud dalam jumlah yang banyak di daerah satu ketika dululah. Okey, dan kelawar yang paling besar di dunia. So dia singgah, mungkin dia singgah dekat kawasan tu. So disebabkan banyak keluang yang ada kat situ, jadi daerah tu dinamakan Keluang. So tadi Pak Wan dah cerita tentang Keluang. Keluang tu adalah nama Keluang, nama daerah Keluang tu adalah sejenis haiwan. Itu apa? Kelawar yang besar. Kelawar yang besar. Di sana kita panggil kelawar. Tapi dekat sana Keluang. Keluang sebab kan dia besar. Sebab dia besar. Mungkin ada orang cakap Keluang ni kelawar dengan orang. Jadi disambungkan jadi Keluang. Ada orang panggil. Sebab dia besar. Besar sama dengan manusia, jadi kelawar dengan orang digabungkan jadi Keluang. Itulah sedikit tentang daerah Keluang. So selepas Keluang, Pak Wan nak ceritakan tentang sejarah daerah mana? Okey. Daripada tadi Batu Pahat, Muar, Keluang. Okey, sekarang ni Segamat pula. Segamat, daerah yang keempat. Okey, daerah Segamat ni bersempadan dengan dua buah negeri, iaitu Negeri Sembilan dan Pahang. Dia orang kata berdekatan lah. Okey, Segamat ni daerah yang paling utara di Johor. Dulu daerah ni dikenali sebagai Rantau Panjang. Okey, ataupun sejarah tempatan. Menurut ahli sejarah dia, siapa nama sejarah dia? Hasan bin Muhammad. Hasan bin Muhammad.
Ha, ni macam sejarah je lah. Ha. Cerita dia apa semua. Ha, ha. Maknanya hari ni kita akan ceritakan lah. Cerita. Ada orang tak tahu setiap orang kata daerah ni ada sejarah-sejarah dia. Sebab macam saya cakap tadi, kalau bagi saya lah, saya cuma tahu Johor tu, Johor Bahru je yang saya tahu. Betul? So, yelah tak semua orang tahu yang di negeri Johor tu kita ada lagi 10 daerah kecil yang ada sejarah tersendiri. Kiranya dia bukanlah Johor, dia akan dia satu sejarah je. Maknanya setiap daerah ada sejarah unik dan tersendirilah daripada setiap daerah. Betul. Okey. Major Datuk, mana tak dapat nama segamat ni? Segamat. Ada orang kata daripada haiwan yang gamat tu lah. Tapi bukan. Okey. Dia orang dapat orang kata dalam perjalanan dia orang berhenti dekat sebuah sungai untuk berehat, lepas tu dia orang minum bahan ada orang kata bendahara lah, bendahara dia tepuk, bendahara tepuk nama dia, bendahara tepuk, okey. Dia minum air dekat situ dan dia kata dekat situ segar amat badanku ini. Dia ada menyebut perkataan segar amat badanku ini. Okey, badan dan perkataan tu dia dikatakan, dia menamakan tempat tersebut sebagai segar amat. Segar amat. Dan orang kata dia macam memudahkan perkataan yang dia bagi tahu tu. Dia terus orang kata bagi nama tempat tu Segamat. Lagi senang nak ingat. Nampak tak? Kiranya setiap daerah ada keunikan sejarah dia. Ya, ada keunikan masing-masing. Yang kita tak tahu. Ada yang dapat daripada nama haiwan, daripada perkataan segar amat. Maknanya Pak Wan, sebelum dapat nama Segamat ni, nama daerah tu adalah Segar Amat. So untuk menyedap dan mencantikkan nama daerah tu dipanggil Segamat. Lagilah sedap. Soalan Mijan nak tanya apa lagi? Saya mungkin tak ada soalan untuk waktu sekarang. Tapi untuk sesiapa yang tengah tengok live ni, korang boleh tanyalah apa-apa soalan tentang negeri Johor yang korang nak tahulah, tentang daerah-daerah ke. Kalau korang nak tahu apa tu? Kalau korang nak tahu tu tak apa-apalah, nak tanya apa-apa soalan, korang boleh je apa komen, nanti akan adalah nanti kita akan Pak cuba jawablah, menjawab soalan anda tu secepat yang mungkin lah untuk dapatkan orang kata kepastian yang betul orang kata. Ada soalan, ada soalan. Pak Wan. Ada soalan pasal tarian tadi. Berapa RM jika nak belajar tarian? So ada orang yang tanya, ada orang yang beri soalan. Macam tadi pembukaan tadi kan Pak Wan. Korang semua dah tengok kan tarian daripada artis tari Mini Malaysia. So mungkin Pak Wan boleh terangkan sikit kot. Tarian tu tarian apa? Okey. Tarian yang kita tengok tadi memula kita start rancangan ni. Okey, tarian tu adalah tarian Masri daripada negeri Johor, tarian Masri tu. Yang mana suatu ketika dulu tarian ini orang kata ada kena mengena dengan dengan Arab. So bila dinamakan Masri sebab tu ada perempuan tengok ada berselendang, ada orang kata kalau ikutkan yang original dia bersongkok. Yang perempuan bersongkok, so dia ada selendang dia Arab, dia nampak orang kata kekemasan, kelembutan untuk menari lah. Macam yang soalan tadi tu, berapa RM untuk berapa bayar harga tu? Okey. Apapun nanti anda boleh tengok dekat bawah tu ada ruangan komen, boleh orang kata nombor telefon. Nombor telefon. So untuk pertanyaan tentang kalau korang nak belajar tarian ke, betul, nak belajar tarian, nak tahu pasal tradisi, boleh je datang ke Malaysia ni terus ataupun telefon di nombor 013-313-8686. Saya ulang lagi, saya catat tau nombor ni, 013-313-8686. Korang boleh je, korang WhatsApp DM kat nombor tu nak tanya tentang tarian. Korang nak beri apa cadangan lah, untuk tarian apa yang korang nak tengok, yang Pak Wan tahu. Mungkin Pak Wan boleh tunjukkan untuk segmen-segmen yang akan datang kan Pak Wan? Betul. Kalau apa anda ingin melihat tarian-tarian yang lain, bolehlah komen dekat ruangan komen tu tarian apa yang anda nak lihat. Betul. So kita akan cuba orang kata adakanlah tarian tu supaya anda dapat melihat tarian tu macam mana keindahan dan keunikan tarian tersebut. Betul. Sebab sekarang ni kita nak tengok tarian-tarian tradisional ni bukan senang kan Pak Wan? Bukan semua orang boleh menari tarian-tarian tradisional kita dulu-dulu. Okey Pak Wan, tadi kita dah cerita tentang beberapa daerah. Macam Pak Wan cakap tadi, di Johor Bahru kita ada 10 daerah semuanya. Ada 10 daerah. So, Pak Wan boleh
sambung. Apakah daerah yang seterusnya? Okey, saya sambung lagi. Kita sambung. Okey, daerah yang seterusnya, daerah yang kelima. Mm-hmm. Okey, daerah Pontian. Pontian. Ha, apa yang Meja rasa perkataan, daripada mana dapat perkataan Pontian tu? Saya tak tahulah. Itu saya cakap, kadang-kadang kita ni tak tahu sejarah ni. So, korang tengok live ni, bolehlah dengar sebut sedikit apa ilmu yang Pak Wan nak bagi ni tentang mana datangnya nama daerah Pontian ni. Okey. Pontian ni adalah sebuah daerah yang kebanyakan daripada kawasan yang ada paya bakau. Aktiviti yang daerah ni daripada dulu sampai sekarang kekal dia menangkap ikan. Kawasan dia memang banyak ikan. So tempat dia penuh dengan paya bakau. So memang orang kata aktiviti menangkap ikan tu memang dari dulu sampailah sekarang. Oh, maknanya di daerah Pontian ni dia macam tepi tepi laut. Betul. Tepi laut. So aktiviti dia kat sana adalah menangkap ikan. Ah, memang menangkap ikan. Okey, perkataan asal usul nama daerah ni dia daripada perkataan perhentian. Daripada sungai Pontian yang besar. Yang kata pun dia ada dua, satu Pontian besar, satu Pontian kecil. Pontian kecil ni dia orang kata menjadi bandar-bandar utamalah daerah Pontian, yang mana persinggahan daripada besar tu kecil-kecil lah. Maknanya dalam Johor ada 10 daerah. Antara daerah dia ada daerah Pontian. Dalam dalam daerah Pontian tu kita ada dua Pontian. Ada satu daerah kecil, satu daerah besar. Okey. Tapi orang kata nelayan ni jadikan sungai Pontian besar ni adalah tempat memunggah tangkapan. Maksudnya dia orang dapat tangkapan semua pergi dekat Pontian besar ni untuk memunggah tangkapan ni. Okey, Pontian kecil ni pula dia jadikan bandar utama di daerah Pontian. Pontian kecil ni lah. Maksudnya untuk kalau orang nak datang untuk tempat-tempat yang menarik lah macam tu. Betul. Maknanya Pontian ni kawasan nelayan lah juga kan, Pawan? Kawasan nelayan juga. Daripada Pontian ni lah. Asal dia daripada perkataan perhentian. Perhentian. So macam orang dulu mungkin ada perkataan sebutan dia yang Pontian. Betul kan? Lah. Sebut Meja try perhentian. Perhentian. Laju. Pontian. Dia jadi apa? Pontian kan, betul tak? Jadi situlah dapat perkataan. Bijak orang dulu bagi nama daerah. Kan itulah uniknya nama Pontian ni. Okey. Seterusnya macam tadi Pontian adalah daerah kita yang kelima. Seterusnya Pak Wan, kita ada soalan. Kita ada soalan. Pak Wan, macam mana timbul nama Aitam dan Kota Tinggi? Okay. Ada orang tanya Pak Wan, dari mana datangnya nama Kota Tinggi? Okey. Dia Kota Tinggi ni dia asal diambil secara dia ambil daripada sebuah kota yang dibina di atas kawasan tinggi di tebing Sungai Johor. Dululah. Kenapa macam? Okey ya. Okey, saya teruskan. Okey. Pada masa dahulu dikatakan ada Portugis yang berusaha keras bagi menghapuskan kuasa Kesultanan Melayu dan kota ni dibina bagi mengakhiri serangan pihak musuh. Kota tinggi ni lah daripada orang kata kawasan tinggi di tebing Sungai Johor. Kawasan di sekitar kawasan Johor ni dia dijadikan tarikan kepada pedagang-pedagang zaman dahulu kerana ianya merupakan kawasan yang sangat selamat berteduh daripada ribut Laut Cina Selatan. Jadi situ dah dapat nama Kota Tinggi tu. Dia daripada sebuah kota yang terdapat di kawasan yang orang kata di tebing Sungai Johor yang tinggi. Tu dia dapatlah nama Kota Tinggi. Dari situlah terbentuknya nama daerah Kota Tinggi Johor Bahru. Betul. Dari situlah. Dia satu daerah tu banyak orang kata banyaklah cerita-cerita sejarah dia kat situ. Jadi sejarah yang tersendirilah setiap daerah. Betul. Okey, seterusnya. Boleh tak saya teruskan? Boleh. Okay. Saya nak bercerita tentang, pernah dengar tak perkataan mersing? Mersing. Pernah. Dia macam kata, ada lagu yang Seri Mersing. Lagu tu lah. Kalau yang dengar tu tak sedap tutup telinga lah. Okay. Dia, Seri Mersing ni, lain daripada daerah-daerah lain ni, nama dia banyak-banyak peristiwa.
Ada pelbagai cerita, orang kata cerita A, cerita B, cerita C, pelbagai cerita pasal Mersing ni lah. Okay, cerita Mersing ni dia seorang sultan, nama dia Amir Singh, yang berbangsa Singh, okay, dibuang daerah kerana dipercayai melakukan benda-benda yang orang kata tak sedap didengar dan tak sedap dilihat lah. Dia macam disebabkan kes ni sangat terkenal. Satu kawasan tu, daerah tu, dia terkenal dengan nama Amir Singh ni. Banyaklah jadi perbualan orang-orang kampung. Oh. Ha, dia orang kata sampailah bila dah terkenal kawasan tu, di orang kata diangkat nama sultan Amir daripada Singh ni, Amir Singh ni, jadi dah digabungkan jadi Mersing. Mersing. Itu sejarah. Itulah sejarah daerah Mersing. Daerah Mersing. Tapi Mekjah, orang kata selain daripada asal-usul tu, orang kata dululah yang apa yang saya selidik, nama Mersing ni adalah nama daripada seorang gadis yang diberi nama Mersing. Dulu dia orang bagi, yang saya tahu, Mersing ni adalah seorang gadis yang sopan santun. Dia bercinta dengan seorang orang kata pedagang daripada Pahang. Okey, nama dia Awang kalau tak silap saya. Awang. Dia bercinta dengan Awang ni. Jadi bapa Mersing ni, dia tak suka Awang ni. So dia pilih anak pengulu sebagai bakal mentua je lah. Jadi dalam pelbagai usaha dia nak cuba pisahkan Mersing ni dengan Awang, tapi tak boleh. Disebabkan tu, orang kata penghujung dia, bapak dia terima juga si Awang ni bercinta dengan si Mersing. Tapi yang yelah, orang dah burukkan nama kita, tak kita nak duduk lagi kat situ. Betul. Jadi dia tinggalkanlah daerah tu. Sebab itulah cerita-cerita ni kita boleh dengar daripada lagu Seri Mersing. Dalam lagu Seri Mersing ni ada menceritakan kisah-kisah Mersing ni bersama dengan pasangan dia. Kalau kita nak, kita boleh dengar lah. Itulah apa, macam-macam sejarah kan. Ada sejarah yang sedih, ada sejarah yang gembira. So itulah uniknya. So kalau nak tahu lagu apa kata cerita Mersing ni, boleh dengar lagu Seri Mersing yang orang kata dapat nama daerah tu yang diberi nama Mersing. Itulah dia. Last kali ke ataupun ada lagi tak? Saya nak bercerita tentang daerah Tangkak. Tangkak. Kalau Tangkak sekarang ni Mekjah rasa apa yang ada kat Tangkak tu? Tangkak. Saya tak biasa kalau orang kata nak pergi beli kain, pergi kat Tangkak. Nak pergi beli bunga, beli kat Tangkak. Tangkak ni dah kata macam syurga, syurga kain dekat situ. Antara kalau orang kata dekat, kalau dekat-dekat dengan Melaka ni, orang nak cek kain, Seremban. Kalau sana, sekarang orang pergi Tangkak. Tangkak. Tangkak ni dia terkenal kisah-kisah daripada Puteri Gunung Ledang. Puteri daerah ni mula ada apa sekumpulan mengembara pada abad ke-19. Orang kata dari ruyung Indonesia lah. Dia datang ke Tangkak tu bersama dengan Puteri Gunung Ledang tu. Asal dia tiba pada sebuah kawasan yang dipanggil nama Chohong. Johor. Lepas tu mereka kemudian dia masuk ke orang kata hulu sungai sebelum dia pergi ke Gunung Ledang. Ada perjalanan cerita lah. Habis dia membina, dia bina orang kata satu empire dia kat situ. Kumpulan ni kerap berulang ke tempat tu. Lepas tu bila dia tanya dia, gimana kan? Bila dia bercerita kat kumpulan dia, aku duduk kat tempat yang merangkak, dia kata. aku duduk kat tempat merangkak, dia kata. Kenapa merangkak kan? Lepas tu bila dah cerita macam ni, dia cari, dia bila dah cerita tu, dia kata kenapa nak merangkak pula. Untuk ringkaskan kawasan ni, tempat tu masa tu belum ada nama. Belum ada nama. Bilanya dia kerap ulang perkataan tu, bila last hari ringkas, so dia orang apa kata bersetujulah kawasan ni dipanggil Tangkak. Tangkak sebab Tangkak. Kan merangkak tu tadi. Betul. Yang ni yang saya dapat tahu dijelaskan oleh yang dipertua daripada Majlis Daerah Tangkak, Muhammad Masni Wakiman. Dia macam cerita tu dapat daripada dia lah untuk menceritakan kawasan tu dinamakan Tangkak. So itu adalah sedikitlah tentang apa daerah Tangkak, Tangkak. Dia banyak cerita orang kata inilah
daripada 10 tu, satu per satu kita cuba huraikan mana yang orang tak tahulah. Betul. Kalau macam orang Johor, mungkin ada yang orang Johor tahu, ada orang Johor yang tak tahu orang kata yang mendalam lagi lah. Kita bercerita tentang kawasan yang daerah-daerah yang ada di Johor. Okay. Terus siapa-siapa yang tengah, yang baru je masuk live ni, sekarang ni saya Meza dengan Pak Wan ada dekat rumah Johor. Ha, sekarang ni kita ada dekat rumah Johor baru. Johor baru. Ada dekat rumah Johor. Rumah Johor. Untuk segmen petang ni Pak Wan dah separuh lah daripada daerah tadi. Pak Wan dah terangkan tentang daerah-daerah yang ada di dalam negeri Johor. Macam tadi daerah-daerah, contoh lah apa, macam tadi daerah-daerah yang Pak Wan dah terangkan, macam Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, apa lagi? Mersing. Kira dah separuh daripada daerah yang Pak Wan dah terangkan. So sebelum Pak Wan teruslah kan terangkan, saya nak ingatkan yang sekarang ni Mini Malaysia tengah ada promosi Malakan. Apa tu promosi Malakan? Promosi adalah untuk anak-anak Melaka. Untuk promosi ni, harga tiket masuk ke Mini Malaysia untuk dewasa berharga RM8, kanak-kanak berharga RM5 dan kanak-kanak 6 tahun ke bawah boleh masuk secara percuma. Tapi okay, kan Pak Wan, untuk kanak-kanak 6 tahun ke bawah ni, esok 30 hari bulan 11. Itu adalah hari terakhir promotion untuk kanak-kanak 6 tahun ke bawah ni. Besok hari last. Besok last. Kiranya selepas 30 hari bulan, maknanya 1 bulan 12, kanak-kanak 6 tahun ke bawah ni dah bayar tiket masuk seperti biasa. Yes. Okay. So, korang sementara ada masa ni, esok ni korang bawa lah untuk apa, parents tu. Kalau tak tahu nak bawa anak-anak pergi mana, korang bolehlah datang ke Mini Malaysia ni. Sebab kat sini kita ada macam-macam. Kita ada macam-macam pelbagai yang ada kat sini. Okay, datang sini boleh. Orang kata kita ada swimming pool Mak Jah. Betul. Kat sini kita ada swimming pool. Swimming pool kita tu, kalau ada yang tanyalah kedalaman swimming pool tu. Kedalaman swimming pool tu 1.2 meter. Kita bukan ada swimming pool untuk dewasa je tau. Kita ada swimming pool untuk kanak-kanak juga. Kira-kira Mak Jah dah mandi ke? Saya dah mandi. Maksudnya kita ada swimming pool untuk kanak-kanak, untuk dewasa juga. Untuk kanak-kanak, untuk dewasa Pak Wan, harga tiket untuk swimming pool berharga RM8. RM8 untuk je. Kanak-kanak berharga RM5. Murah kan? Murah, betul. Memang korang murah. Boleh datang sini bawa family, nak mandi-mandi pun boleh. Nak jalan dekat dalam Mini Malaysia pun boleh. Sementara tengah promosi ni kan Pak Wan, harga tiket tengah murah. Tak rugi korang bawa dalam, bawa lah jalan dalam Mini Malaysia ni. Sebab banyak benda yang korang boleh belajar daripada rumah-rumah yang ada kat sini. Untuk anda-anda yang suka aktiviti lasak, kat sini pun kita ada ATV. Ya, betul. Kita ada ATV. Untuk ATV ni, korang kena booking slot dulu. Sebab yelah sekarang ni dah habis PKP, mungkin orang dah but time-time dia orang baru nak keluarkan Pak Wan kan. Orang ramai pergi main ATV. So untuk harga ATV, satu ATV berharga RM30. Untuk kalau kita datang, kita ambil dua ATV terus Pak Wan, berharga RM50. So kat situ kita dah jimat RM10. Satu ATV boleh naik dua orang ke Meja? Satu ATV tu boleh naik dua orang. Tapi Pak Wan, ATV tu kalau nak naik seorang, 15 tahun ke atas je. 15 tahun ke atas boleh naik main seorang. Kalau 15 tahun ke bawah tu boleh nak main. Tapi macam saya tak boleh lah sebab saya 14. Percaya je lah Pak Wan ni 14 tahun. Sweet 14 orang cakap. Kalau 15 tahun ke bawah Pak Wan, dia boleh naik ATV tu. Tapi kena ada parents lah ataupun siapa-siapa yang apa, jagalah kat belakang. If apa-apa terjadi, at least ada yang dewasa kan kat belakang ni. So untuk korang yang tengok live ni, kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa pertanyaan tentang negeri Johor, tentang daerah-daerah yang ada dalam negeri Johor ni, korang boleh je komen kat bawah ni. Betul. Dan korang jangan cepat-cepat keluar live sebab kita ada quiz nanti. Kita ada quiz. Satu lagi, kita ada persembahan istimewa daripada artis tari Taman Mini Malaysia Mini Aksan Alkohol Melaka. Sebelum kita habis rancangan ni, ada satu lagi persembahan. Tadi kita dah lihat satu persembahan daripada tarian Masri. Okey, selepas ni ada satu lagi tarian, anda kena tunggulah dan kita akan saksi sebentar saja lagi. Betul. Okey, ada soalan jap. Kat Johor ada pulau ke? Ada orang tanya, kat Johor ada pulau ke? So, Pak Wan.
Tadi Pak Wan ada cerita. Ada Johor ni sebenarnya dia banyak pulau. Dia ada pulau, dia ada sungai. Memang banyak. Ha, kalau kita pergi pun, kalau kita tengok dekat Muar tu pun, kalau kita nampak pun dari penghujung daripada jambatan Muar tu, kita boleh nampak pulau dah kat situ. Betul. Ha, kita macam nampak. Kita tengok dalam peta, kita sendiri tahulah kalau kita dalam peta tu Johor, keliling dia adalah pulau, kan? Laut. Kering. Keliling. keliling negeri Johor. Ha, keliling Johor tu adalah laut. Laut. Okey. Nak berdiri-diri diam. Okey. Sekarang ni saya nak bagi tahu orang kata sejarah Kulai. Sejarah daerah Kulai. Okey. Kulai ni orang kata dinaik taraf pada tahun 2008, 1 Januari 2008. Okey, Kulai ni telah ditukarkan kepada Kulai Jaya. Kulai menurut Jaya. Sejarah, Kulai adalah berasal dari dialek Cina Gulai. Gulai yang membawa erti kura-kura datang. Tu orang kata satu keunikan, dapat nama daripada haiwan juga. Macam tadi keluang. Kita dapat daripada haiwan juga, keluang yang besar. Ni untuk Kulai ni kita dapat dari seekor kura-kura, dalam dialek Cina ni bererti gulai. Gulai. Ha. Okey, hal ni orang kata dulu berpuluh-puluh ekor kura-kura masuk ke pekan ni ketika peristiwa banjir pada tahun 1920. Lama eh? Lama. Tahun 1920. Berlakunya banjir. Banjir waktu tu. Okey, selain tu nama Kulai ni juga, dia sempena nama Tengkulai yang bererti tengku datang. Yang datang ke Kulai ketika peristiwa banjir yang sama juga. Jadi tengku tu datang, dia tengok orang kata kura-kura tu, Tengkulai tu, tu daripada situ diringkaskan nama tu Kulai. Maksudnya tengku datang juga. Daripada tengku, dia akan ada sebuah perkataan ku je. Kulai. Maksudnya kat situ dia ada dua meaning lah. Dua meaning kat situ. Daripada nama Kulai tu. Dua meaning, dua sejarah lah macam betul. Tu. Betul. Sejarah dia 2008 sampai 2014 je nama Kulai ni. Ditukar kepada Kulai Jaya. Tapi pada tahun orang kata 2015, Sultan Johor Ibrahim Iskandar ni menitahkan kerajaan Johor untuk tukar semula nama daerah Kulai Jaya ni kepada nama asal Kulai. Maknanya Kulai. Dia balik kepada nama Kulai tu. Sebab apa, menurut Sultan Johor ni, dia kata nama sesuatu tempat yang diberikan oleh nenek moyang kita adalah berdasarkan sejarah kesesuaian yang tidak harus diubah suai. Melalui walaupun bunyi dia pelik. Daripada Kulai, so tukar Kulai Jaya tak boleh. So kena tukar balik asal daripada Kulai Jaya tu ke Kulai. Tahun 2008 sampai 2014 Kulai Jaya. 2015 kena orang kata tukar balik ke nama Kulai. Banyak orang kata spekulasi yang Orang cakap kefahaman orang dulu-dulu. Betul. Orang kata sejarah dia tak boleh tukar. Daripada Kulai Jaya daripada Kulai tukar ke Kulai Jaya tak boleh ditukar. Sebab benda tu adalah orang kata yang telah diberikan oleh nenek moyang kita masa dululah. Jadi benda tu adalah sejarah dan jangan kita tukar-tukar sejarah kita. Betul tak? Betul. So, tu adalah macam certain negeri. Setiap negeri kita ada macam kepercayaan masing-masing kan. So, itu adalah antara kepercayaan orang dulu-dulu. Nama-nama yang diberi oleh nenek moyang kita tu tak boleh ditukar lah macam tu. Okay, untuk last sekali, dia dah bercerita 9 daerah. Daerah yang terakhir sekali ni adalah daerah Johor Bahru. Daerah Johor Bahru. Johor Bahru ni dia adalah, macam saya cakap tadi, dia adalah bandar kedua terbesar di Malaysia selepas Kuala Lumpur. Dia kawan kata Johor dengan KL ni membesar lah kawasan dia. Daerah dia pun banyak. Okay. Jom. Kita ada macam... kan macam tu. Macam ada something kat situ. Okay, terus teruskan. Boleh.
Okey, orang kata sebelum dapat nama Johor ni, okey, dia diasaskan oleh Temenggung Daeng Ibrahim. Okey, bapa Sultan Abu Bakar pada tahun 1855 dikenali sebagai Tanjung Puteri. Kawasan itulah. Tanjung Puteri. Dia macam hari ni dia sama macam hari tu eh. Ha, dia rasa macam seronok bercerita. Itulah, apa lagi kita bagi kita. Okey, patah balik. Tukar balik. Tukar balik. Mungkin ha. Okeylah, macam tadi Pak Wan cerita tentang negeri Johor, iaitu tentang daerah Johor Bahru. Ha. Okey, dia ada lagi. Kalau dulu nama Johor Bahru ni dia dipilih berdasarkan nama orang lama Johor menjadi ibu apa kata ibu negeri, ibu lah, negeri lah sebelum ibu negeri Johor. Logiknya dipilih menggantikan nama jadi maknanya Johor kadang-kadang saya confuse lah antara Johor dengan Johor Bahru. Maknanya sekarang Johor tu adalah nama negeri. Tapi Johor Bahru tu adalah daerah. Okey, kalau maksud sebelum ni Dato' Hashim Yahya dia menjadi Datuk Bandar Johor Bahru. Okey, yang pertama apabila Johor Bahru diisytiharkan sebagai sebuah bandaraya pada 1 Januari 1994. So dapatlah daerah Johor Bahru tu. Daerah Johor Bahru. Johor adalah nama besar. Johor Bahru adalah nama daerah. So, untuk siapa-siapa yang tak tahu, itulah dia perbezaan antara Johor dan Johor Bahru. Mungkin sebelum ni ramai yang confuse kan. Apa beza Johor dengan Johor Bahru? So, okay, beza dia kat situ dia, je. Eh, apa ni? Sama. Sama je Johor kan. Johor is Johor lah macam tu. Betul. Ejaan apa? Kan Johor Bahru. Apa ejaan betul ya, Pak Wan? Kadang-kadang orang eja Johor Bahru. Kadang saya confuse lah situ. Johor antara Johor Bahru dengan Johor Bahru. Okey, Johor Bahru ni dia Johor Bahru. Orang kata Johor yang kata negeri Johor dan Johor Bahru Johor Bahru. So Bahru. Johor Bahru. Johor Bahru tu adalah ejaan dia betul. So Pak Wan pun dah ceritakanlah sedikit tentang sejarah setiap daerah di negeri Johor. Betul. So untuk yang tengah tengok ni, kalau ada apa-apa lagi persoalan yang korang nak tanya, korang bolehlah terus tanya. Boleh je terus komen, nanti Pak Wan akan jawablah sedikit. So Pak Wan, macam untuk siapa-siapa lah yang tak pernah datang kat rumah Johor, tak pernah datang Mini Malaysia ni kan Pak Wan, boleh tak Pak Wan cerita sikit lah tentang rumah Johor yang ada kat Mini Malaysia ni? Okey, untuk rumah Johor yang kat Mini Malaysia yang kita sekarang tengah live ni, okey, rumah Johor ni dipanggil nama saintifik dia Rumah Limas Johor. Rumah Limas Johor. Selain daripada orang kata Rumah Johor dia sebenarnya adalah Rumah Limas Johor. Tersasul. Rumah Limas Johor. Okey, dekat rumah ni dia ada dua bilik. Okey, dua bilik dan apa dia terbahagi kepada tiga bahagian. So ruang tamu, ruang tengah dengan ruang dapur. Sekiranya rumah Johor ni besarlah sebab dia terbagi besar, kepada tiga ruang. Terbagi kepada tiga ruang antara ruang tamu, ruang tengah dan juga ruang dapur. Mungkin ada yang tanyalah Pak Wan kan. Kalau orang mesti ada orang tanya, kenapa dulu-dulu rumah mesti kena ada satu bilik, dua bilik je? Kenapa? Kalau orang dulu biasanya bilik ni dia dikhaskan untuk orang kata mak ayah je bilik ni. Yang anak-anak ni tidur luar tak ada masalah. Tapi masa kecil tu memang dengan mak ayah lah. Bila dah besar dia tidur kat luar. Kecuali bila dalam satu keluarga tu ada anak perempuan. Okay, mak ayah ni akan orang kata bagi anak perempuan ni tidur dalam bilik. Okay, mak ayah ni tidur luar bersama dengan anak lelaki. Anak perempuan ni jaga dan di orang kata dia macam mana nak bagi tahu anak perempuan ni dijaga rapi, tak tunjuklah dekat orang. Dia memang orang kata bila waktu malam untuk tidur, yang anak perempuan tidur dalam bilik, lelaki dengan mak ayah dia tidur luar.
So itulah macam minggu lepas kan Pak Wan. Minggu lepas. Minggu lepas minggu lepas kita apa ada dekat Rumah Negeri Sembilan. Macam kat Rumah Negeri Sembilan ada loteng. Betul. Macam rumah Johor ni bilik. Macam rumah Johor ada serta-serta grill adalah menggunakan bilik untuk apa? Orang tak tunjuk anak perempuan dia, dia akan letaklah anak perempuan dia dalam bilik tu. Ya, duduk dan diam. Jangan bagi orang tengok. Macam tu orang dulu-dulu. Okay, ada soalan lagi Pak Wan. Okay. Ada berapa jenis tarian untuk negeri Johor? Ada juga alasan muzik negeri Johor. Ada orang tanya Pak Wan. Ada berapa tarian untuk negeri Johor? Dan juga apa? Alat-alat muzik dia lah. Okay. Alat-alat muzik Johor ni dia ada macam-macam alat muzik lain. Dia ada gambus, ada kompang, ada rebana. Okay. Dia biasanya kalau yang ada gambus ni biasanya digunakan dalam apa orang kata bila waktu-waktu dia habis penat bekerja, ada satu orang kata keraian yang disambut dan di situlah orang kata kegunaan muzik-muzik tarian ni muzik-muzik tradisional ni digunakan semasa habis penat bekerja, so dia orang berhibur menghiburkan hati sesama mereka. Di situlah digunakan. Okey, dari segi untuk tarian pula, tarian dekat Johor ni ada banyak. Okey, dah ada banyak. Yang paling famous sekali yang dekat Johor ni adalah tarian Zapin. Pergilah dekat mana-mana, Zapin adalah nombor satu di Johor. Dia ada Zapin, ada Marwas, ada Masri. Lepas tu ada tarian Teracak Inai, ada tarian Kuda Kepang. Dia ada pelbagai. Banyak yang orang kata daripada Johor ni pelbagai lah. Macam tadi permulaan live kita, saya memperkenalkan tarian daripada Johor, tarian Masri. Tarian Masri ni memang khas untuk perempuan je. Oh, maknanya tarian Masri ni hanyalah ditarikan oleh penari-penari perempuan lah. Dengan apa, lengan lengguknya, dengan gerak tarinya yang lemah lembut. So memang sesuai untuk perempuan lah. Okay. Kalau untuk yang lelaki pula, dinamakan Samrah. Samrah. So perempuan Masri dan lelaki adalah Samrah. So itu adalah beza. Masri untuk penari-penari wanita dan Samrah untuk penari-penari lelaki. So Pak Wan, mesti orang pasti tanya, meja ni tadi dia pegang samping ni. Itulah, kenapa? Saya pun tengok macam meja dia gulung-gulung macam mana dia jatuh kan. Okey, apa yang meja pakai hari ni adalah salah satu orang kata baju busana daripada Johor. Tarian biasanya macam ni kita guna untuk tarian Zapin. Dia ada tarian dia diikat rapi di sebelah kanan dan akan menari menggunakan tangan kanan saja. Tangan kiri diikat dengan samping. Oh, maknanya macam inilah masa menari tu, penari-penari akan peganglah samping sebelah macam ni, akan gerakkan sebelah saja. Ya, sebelah saja. Dia macam orang tengok tu bila dia menari menggunakan satu je tangan, nampak cantiklah pergerakan apa wanita tu menari tarian samping tu. Kalau lelaki dia ada samping, samping dia macam sepakan dia lah. Cuma dia tak ada pegang tangan di samping, dia menggunakan dua tangan untuk menari. Mungkin ada yang tanya apa lagi baju-baju tradisi negeri Johor apa Wan? Okey, yang ada dekat baju-baju tradisi dekat Johor ni dia banyak. So saya ceritakan beberapa baju yang ada dekat negeri Johor ni lah. Okey, salah satu adalah baju riau. Okey, baju riau ni dia orang kata berbelah seakan-akan kuai pendek. Okey. Lepas tu baju riau ni juga disebut ungku putri atau Raja Hamidah. Puteri pada raja yang dipertua muda, Tengku yang dipertua muda Riau, yang kelima dari keturunan Bugis. Dia mengadaptasilah baju Riau ni ke negeri Johor lah. Okey, yang mana ni? Maknanya baju Riau ni berasal yang di baju Riau ni baju yang dibawa lah masuk yang ke dalam yang dibawa daripada Johor. Indonesia keturunan bukan Bugis. Bukan Indonesia. Keturunan Bugis bawa ke Johor Bahru. Salah cakap habis kita. Okey, dia adalah baju keturunan Bugis, bawa masuk ke negeri Johor dan diperkenalkan baju Riau ni. Okey. Dan seterusnya adalah baju belah kebaya panjang. Okey. Baju ni orang kata wanita Johor terkenal dengan baju kurung. Okey, tapi masa dalam acara majlis mereka berkumpul, okey, dia orang pakai kebaya sebagai warisan daripada kerajaan Johor Riau. Itu adalah antara sejarah dia jugalah antara baju. So untuk korang yang macam Pak Wan ada nak cakap apa-apa lagi? Nak terangkan? Okay,
Saya nak cuba terangkan baju Johor ni ada dua jenis lelaki. Mm-hmm. Ada cekak musang dan juga teluk belanga. Macam tadi tu baju Riau, mm-hmm. kebaya panjang tu baju untuk perempuan lah di betul. Negeri Johor. Macam baju lelaki, baju Melayu cekak musang, apa ni yang ada collar, mm-hmm. okay, yang ada collar di leher. Baju teluk belanga macam saya pakai ni. Yang ni dipanggilkan teluk belanga. Kalau dekat Johor memang baju ni famous lah. Kalau kata mana-mana pergi, memang baju ni akan famous, jenis macam ni lah yang famous. Okay. Dan seterusnya ada satu lagi baju yang biasa macam Meja pakai ni, baju kurung. Baju kurung biasa. Baju kurung memang orang kata dari dulu sampai sekarang memang di... Baju pun dia cakap... apa adat lah. Memang adat lah, adat orang kita baju yang daripada dulu sampai sekarang kekal. Okey. Pak Wan dah ceritakan tentang 10 daerah yang ada dekat dalam negeri Johor. Pak Wan pun dah ceritakan tentang baju-baju yang ada negeri Johor, tentang tarian, tentang alat muzik. Ya, betul. So kalau ada apa-apa lagi persoalan, nanti korang boleh je tekan dekat komen tu. So Pak Wan, macam kita cakap tadi, siapa yang tengok sampai ke hujung live ni akan dapat quiz. Akan dapat satu quiz. Satu quiz. Bukan dapat lah. Kita akan bagi. Kita akan bagi satu soalan, satu quiz lah untuk korang yang tengah tengok ni. So Pak Wan, mungkin Pak Wan boleh bagilah quiz apakah untuk minggu ni. Okay. Quiz minggu ni. Okay. Dia punya soalan dia senang je. Namakan daerah yang terdapat di Johor Bahru. Saya ulang soalan untuk segmen minggu ni, namakan 10 daerah yang ada di negeri Johor. So untuk korang yang jawab soalan nanti, korang boleh je komen siapa cepat, siapa tepat akan dapatlah hadiah daripada kami. Dengan kata hadiah istimewa. Dengan kata hadiah istimewa. So siapa yang beruntung tu nanti dapatlah. So korang bolehlah cepat-cepat jawab soalan tu dengan tepat. So soalan dia, berikan 10 nama daerah. Ya, yeah, 10 nama daerah. 10 nama di daerah di negeri Johor. Ya, yeah, okey. Okey Pak Wan, sampai sini je segmen kita untuk petang ni, untuk minggu ni. So, jangan lupa yang kita orang sekarang tengah apa? Promosikan package package Malakan ni. Untuk dewasa bagai RM8. Kanak-kanak berharga RM5 dan 6 tahun ke bawah. Masuk secara percuma sampai besok sahaja. Hari Isnin nanti 1 bulan 12, kanak-kanak 6 tahun ke bawah ni dah boleh masuk dengan harga tiket yang macam biasa. Okay. So penghujung segmen ni Pak Wan akan tunjukkan lagi. Sebelum kita habiskan rancangan kita ini, kami tinggalkan anda dengan tarian dari negeri Johor, iaitu tarian Zapin yang akan ditarikan oleh artis tari Mini Malaysia Mini Aisan Aikro Melaka. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Jangan lupa temu janji kita minggu depan pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. So kita akan ada 6 segmen lagi untuk minggu depan. So jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Pagilah pagi, pagilah pagi, turun ke ladang. Itu dia. Pagilah pagi, pagilah pagi, turun ke ladang. Jawab. Hendak menyamai, hendak menyamai, si beri kami tanah Johor. Hendak menyamai, hendak menyamai, si beri kami tanah Johor sayang.
berapa tinggi si gunung ledang. Berapa tinggi si gunung ledang. Saya dah jual. Saya beli. Iya, silakan. Tinggi lagi, tinggi lagi harapan hati. Ada Johor sayang. Tinggi lagi, tinggi lagi harapan hati. Ada Johor sayang. Pagilah pagi, pagilah pagi, turun ke ladang. Itu dia. Pagilah pagi, pagilah pagi, turun ke ladang. Jawab. Hendak menyamai, hendak menyamai si benigami. Tanah Johor. Berapa tinggi si gunung ledang. Berapa tinggi si gunung ledang. Saya dah jual. Saya beli. Iya, silakan. Tinggi lagi, tinggi.